Ditemani oleh istrinya, calon wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh PDI Perjuangan, Hendrar Pihadi atau yang akrab disapa Hendi, mengunjungi Pasar Ngalian, Kota Semarang di hari pertama kampanye. Saat bertemu dengan pedagang, Hendi pun langsung mendapat banyak keluhan, salah satunya adalah Susanti, pedagang ayam potong yang mengaku kini pasar tradisional kalah dengan swalayan modern dan pedagang di pinggir jalan raya. Aduh, lengkong istrinya, mana wong pasar sekarang sepi, dulu habisnya sekarang banyak, sekarang sedikit, kan terus berkurang toh mas. Adanya Superindo deket, ya toh pasar apa itu? Yang di BSB itu, nah itu kan yang membawa dampak sepi pasar Ngalian. Harapannya Bu, dengan adanya Bu? Harapannya ya saya minta biar bangkit lagi, biar rame lagi pasar tradisional. Menanggapi banyaknya keluhan para pedagang terkait kondisi pasar tradisional saat ini, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Hendrar Prihadi menyatakan seluruh aspirasi dari para pedagang menjadi catatan bagi dirinya pribadi dan akan diteruskan kepada calon pemimpin daerah di Kota Semarang dari Partai PDI Perjuangan. Nah, kami tadi melihat ada beberapa catatan yang pasti karena pasar ini adalah milik kota, nanti akan kita teruskan catatan-catatan ini kepada teman kami yang juga lagi nyalon wali kota supaya menjadi bagian program kerja kawan-kawan ini. Pasar Ngalian menjadi pasar kedua yang dikunjungi Hendi di hari pertama kampanye. Setelah sebelumnya, Hendi juga mengunjungi Pasar Peterongan, Kota Semarang. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.